Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesertanya harusnya berapa, Erdiana? Uh, ya, 15, 15 Bu. 15, ya ampun. Pendengar red banget jamnya. Ingatkan lagi di grup mbak, saya, karena saya nggak akan e, ini, mestinya kok naik orang mudang, dikira salahnya dosen. Padahal saya udah mulai menerangkan sekarang. aku karena ini pakai sumber pribadi. Oke, sebelum mulai, e, Erdiana, Erdiana hari ini mau belajar apa, Erdiana? Praktik SDKI, Bu. Oke, SDKI. Joko, kepanjangan SDKI apa? Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Sip. Udah pada pegang bukunya belum? Udah pada beli belum? Sudah, Bu. Sip. Oke, Heksa udah. Erdiana udah ya. Oke. Joko udah? Sudah, Bu. Mana? Tunjukin dong. Ini, Bu. Oke, sip. Hengki, halo Hengki. Halo. Hengki muka-muka urung tuku, kueta. Apa itu, Ku? Udah Sudah, Bu, suku? tapi buku SDKI-nya di kosan yang di rumah adanya buku Niknok sama Nanda. Oke. Berarti kamu udah punya buku SDKI lama apa gimana? Ceritain. Udah, Bu. Udah lama. Pas sebelum praktek Oh oke okay. mudeng ya ya iya oke okay, oke okay. hengki oke okay. okay. terus uh, heksa heksa kategori di SDKI ada lima apa saja kategori fisiologis Lu kan suruh ngapalin ya kategori fisiologis terus kategori lupa Bu. oh lupa oke okay. berarti aku tuh apa ya kategori fisiologis Kategori psikologis, ya kan? Kategori perilaku, kategori relasional, dan yang terakhir, kategori lingkungan. Putri, ulangi: fisiologis. Fisiologis itu yang kayak makan oksigen, gitu ya. Aktivitas terus kategori. Kalau fisik, berarti ada psikis, ya. Kategori psikologi terus kategori perilaku, kategori relasional. Relasional itu bagaimana si kita atau pasien berhubungan dengan orang lain, relasional, dan yang terakhir adalah kategori lingkungan. Satu menit dihafalkan, nanti saya tanya. Sambil saya cari persensinya, lihat ya, link persensinya. Sudah? Ya, coba Hexayu, Udah hafal belum? Masih di mute. Fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, sama lingkungan. Yuk, hengki Ada kategori di STKI apa aja? Fisiologis, psikologis, perilaku, re, re reksional, relasional. Lingkungan. relasional, relasional. Terus? Relasional. Terus? Lingkungan. Lingkungan. Oke. Okay. Untuk rekreasi ya. Relasi, relasional. Joko fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, lingkungan. Ya, Diana. Kategori fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, lingkungan. Oke. Sekarang kita eh, latihan menyusun diagnosis keperawatan sesuai SDKI. Putri bedanya SDKI karena anda apa sih Jane? cuma cuma penamaan saja, mudeng ya? Oh kalau misalnya misalnya saya mau manggil anak perempuan saya Gendut, mudeng nggak? Tapi mungkin ada ibu-ibu yang lain yang manggil anak perempuannya Nak, mudeng nggak? Tapi Gendut sama Nak kan punya makna yang sama, mudeng ya? dong ya. Jadi Nanda sama SDKI sama, cuma namanya nama diagnosanya yang berbeda, Itu ya. Oke. jangan lupa link presensi diisi ya. Kita masih pakai kasus yang sama kayak kemarin. Oke, yuk dari kasus ini ada data subjektif, ada data objektif ya. Hengki, oh, bedanya data subjektif sama objektif apa Heng? Hank? Halo Hengki, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu Mas, biar cepat. Data yaitu data yang berasal dari pernyataan pasien. It. Data objektif yaitu data yang terlihat eh data yang diukur diobservasi oleh perawat wah oleh perawat iya oke okay. yuk hang dari kasus ini data subjektifnya apa yuk nanti saya ngetik sesak napas apa data subjektifnya yang lengkap kan? sesak napas seperti apa? klien, ya kan? klien sesak. mengeluh sesak sesak napas terus apa lagi sesak napas apalagi data batuk berdahak batuk berdahak terus nyeri dada oke ada lagi data subjektifnya ada apa? klien merasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Oke. Ini ya. Iya. Ini ya. Oke. Ada lagi kah, Heng? Ada lagi nggak, Hengki? Nggak ada. Oke. Oh, sekarang data objektifnya Heng. Data objektifnya RR 28. Oke. Terus Terapi yang didapatkan klien Terapi Itu data objektif Eh oh. bukan ya Apa ya nggak, nggak usah aja Kalau obat mah nggak usah kan Cuma ini kan cuma info Pas ya. obat ini gitu Eh apalagi Heng Data objektifnya Itu Oksigen terpasang 21 menit Mana sih Mana oksigen? Oh ini bukan 21 menit. Iya. Dua liter per menit. Oh dua liter? Eh dua liter. Ya, 2 liter. apalagi heng. tip udah bagus. Yo, tapi apalagi. Ya. dulu Oke, eh, tambahkan heksa data objektifnya terapi yang didapat klien no in terapi. ini kan terapi dari dokter apakah jadi masalah buat kita kan enggak kan ya kan ini kan kita lagi merumuskan data objektif subjektif yang nantinya akan jadi masalah buat kita kan ya kan akan memunculkan diagnosis yeah. Erdiana dulu mungkin. Ini kan kasus sama kayak kemarin. Sama jadi ya. Jawabannya tuh sama. Tapi nggak apa-apa karena memang mau mengulang juga. Erdiana, silakan Erdiana. hasil perkusi terdengar sonor. Sonor normal, nak. Mudeng ya. Sonor itu adalah suara yang normal. Mudeng ya. Ini oh. tuh normal. Nah, berarti ini yang tidak normal. Mal. Mudah nggak? Terdengar redup. Nah, dong ya. Oke. Apalagi Erdiana. Hasil perkusi. Yang sudah saya lingkari ya. Saya bold. Ada lagi enggak? ada lagi Ini kita lagi merumuskan data yang tidak normal, tapi data objektif ya teman-teman. Ini ya. Tampak tarikan dinding dada, gerakan napas asimetris. Asimetris apa? Simetris kan sama, A berarti tidak sama. Dada sinistra, masih ingat ya? Sinistra oh, dekstra sinistra tuh kiri gitu ya. Data sini dada sinistra tampak tertinggal. Nah, ini adalah data yang data objektif yang tidak normal. Ini ya. Oke, saya taruh di saya ya kan? Saya taruh di data objektif. Oke, terus ada lagi kah? ini ya terpasang WSD warna hemoragik warna hemoragik itu warna darah warna merah ya ini oke terus lagi hasil auskultasi didapatkan suara vesikuler ini juga normal ya tapi pada paru kiri terdengar suara nafas yang menjauh ini adalah data yang tidak normal ya itu ya. Terus hasil pemeriksaan ronsen ini normal nggak menurut kalian? Oh ternyata ada nodul. Nodul tuh apa sih? Ada buletan, ada benjolan gitu kan. Normal nggak menurut kalian? Nggak normal. Jadi masuk nggak ke normal. data objektif. Ini saya bold terus masuk ke data objektif. Sampai sini mudah? cara menentukan diagnosa kita tentukan mana data subjektif, mana data objektif, tapi yang tidak normal. Oke, terus selanjutnya kita kelompokkan, kelompokkan, kelompokkan tuh maksudnya yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri, ya karena nanti masalahnya akan berbeda. Oke, kalian mengeluh sesak nafas, batuk berdahak, ya kan? Kenapa enggak saya kelompokkan dengan nyeri? Karena ini hal yang berbeda. Saya ah, ah lagi menggeh-menggeh, mengge, terus batuk, nyeri dada ya berbeda masalahnya dengan pernah pasan. Jadi di sini, eh, saya masukkan ke sini, ke kolom sini, mudah ya yang ada hubungannya dengan nafas. Terus yang nyeri, eh, nyeri dada di kolom sebelahnya. Begini kita lagi ngomongin DS dulu ya. Saya tulis di sini DS. Oke, ini juga DS. DS. Tapi kan ini ngomonginnya cuma yang nyeri dada. Jadi yang lainnya saya tel. Dong nggak sampai sini? Dong ya. Terus di sini batuk berdahak kan udah sama dengan ini. Penting saya nggak tulis lagi. Nah, yang nyeri ini saya kopas di sini. Oke. Kan ada hubungannya dengan nyeri ya. Saya kelompokkan dengan yang nyeri. Kalian mengeluh nyeri dada, saya kopas di sini. Ya kan? Nyeri, semakin terasa nyeri di dada kiri seperti ditusuk-tusuk. Nah, kayak gini. Dong ya. Lah, yang lainnya ada nggak hubungannya dengan pernafasan? Biar kita kelompokkan. Kalau ada, berarti saya langsung kopas ke sini. Ini saya kopas sebagai data objektif. Mudah nggak? Ada RR, ada terpasang oksigen. Ini dikasih nomor, biar nggak bingung. Ada RR, ya kan ya? Terus Terpasang oksigen tadi, kata Hengki, benar ya. Ya, lanjut ya teman-teman. RR terpasang oksigen, ada tarikan dinding dada, hasil perkusinya yang tidak normal, terus suaranya menjauh, terus hasil bronson. Bisa dipahami ya? Oke, ada dua kelompok data yang tidak normal. Nah, kalau orang nyeri, DO-nya kayak eh, yang sama adalah apa? RR-nya ya. Kalau orang nyeri, maka respirasinya akan meningkat. Nafasnya akan lebih cepat. Oke, kayak gini. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke SDKI-nya. Kira-kira masuk ke kategori apakah? Yang masalah yang pertama yang sesak nafas, batuk berdahak. Boleh sambil dibuka Oh ininya, SDKI-nya. Kita lihat ya, yang di halaman 12. Halaman 12 silahkan dibuka. Di situ ada kategori fisiologis, ya kan ya. Terus nanti di halaman berapa ini? Halaman 14 ada kategori psikologis yang tadi kalian hafalkan. Ada kategori perilaku, ada kategori relasional, ada kategori lingkungan. Lah kira-kira kalau orang sesak nafas, batuk, itu masuk ke kategori apa, Erdiana, orang sesak nafas batuk kira-kira masuk ke kategori apa, fisiologis. Oke okay. ya, kita tulis di sini kategori visio fisiologis lah selanjutnya kita lihat di bawahnya kategori ada subkategori, ya kan? Subkate kategori. Kira-kira masuk ke subkategori apa? Respirasi, pernapasan, sirkulasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas, neurosensori, atau yang lainnya. Silakan sambil dibaca. Apa? Kalau orang sesak nafas, batuk, itu kategorinya respirasi, subkategorinya respirasi, sirkulasi, nutrisi, aktivitas, atau yang lainnya, atau eliminasi. Respirasi. subkategori respirasi. Oke, nanti udah langsung muncul di situ diagnosis ada bersihan, gangguan, gangguan perforan gas, gangguan ventilasi spontan gitu ya. Lah, putri gue sing apa sih gangguan ventilasi spontan? ya silakan kalian buka halamannya terus dibaca gitu. Mudah nggak? Jadi kalau masih jadi mahasiswa ya memang harus membaca satu-satu gitu. Gitu ya. Misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalian kita buka ya bersihan jalan nafas tidak efektif di halaman 18. Kalian baca definisinya. Kalian baca penyebabnya. Kalian baca gejala dan tandanya cocok nggak dengan pasien ini dengan data ini. Kalau cocok ya berarti angkat diagnosa ini. Kalau enggak ya berarti kalian baca lagi ke selanjutnya, diagnosa selanjutnya kan tadi ada gangguan penyapihan ventilator gitu ya. Tapi ventilator oh pasien terpasang ventilator. Loh pasienku enggak. Ya berarti ini juga dilewati. Gitu. Balik lagi terus seterusnya gangguan pertukaran gas. Loh pasienku enggak cocok sama ini. Berarti baca lagi cari yang lain gitu. Mudah enggak? Jadi memang harus membaca satu persatu dicocokkan dengan tanda dan gejala pasien kita. Kalau cocok kita ambil, kalau nggak cocok kita cari yang lain lagi. Mudah nggak? Kayak nyari jodoh nggak ding ya? Nggak 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 nggak. Si kuliah ngomongin jodoh ya nggak boleh. Oke sampai sini ada pertanyaan dulu belum ya? Oke sekarang kita coba baca yang bersihan jalan nafas tidak efektif. Di sini definisinya adalah ketidakmampuan untuk mengeluarkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas yang paten. Eh, paten berarti yang yang apa sih? Yang jalan nafas yang paten berarti jalan nafas yang tidak ada hambatan. Nah, di sini gejala dan tanda mayornya ada objektif pasien tidak tidak efek, batuknya tidak efektif, tidak mampu batuk, ada dahaknya, ada suara nafas yang bernap, bermasalah, gitu ya. Terus nanti gejala minornya ada sesak nafas, dipnu itu sesak nafas. Terus ada sianosis yang objektifnya ada apa sih? Oh, sianosis itu kebiruan, ada bunyi nafas yang menurun. Kan cocok ya dengan pasien ini, ya kan? Sehingga kita bisa angkat di sini adalah bersihan jalan nafas. Nah, jalan nafas tidak efektif. Gitu ya, nanti oh, berhubungan dengan berhubungan dengan apa kita cari di penyebabnya gitu ya misalnya adalah hipersekresi jalan nafas hipersekresi jalan nafas Nah, untuk penentuan etiologi di sini mungkin belum benar nggak apa-apa ya karena yang tahu etiologi adalah si pembuat kasus. Mudah nggak? Yang tahu etiologi adalah pembuat kasus. Makanya besok ketika kalian ke pasien yang tahu penyebabnya dia bermasalah, kita juga sambil diskusi dengan pasien ya. Contohnya kalian mengambil diagnosa keperawatan misalnya gini, kalian lihat putri nangis terus, terus kalian ngambil diagnosa, ih putri oh, nangis berhubungan dengan bertengkar dengan suami misalnya. Padahal lurung tentu loh putri nangis karena bertengkar dengan suami. Jadi perlu ditanyakan ke saya, putri, putri tadi nangis ya. Kenapa ya? Misalnya, oh ternyata karena misalnya, oh apa ya, oh anak saya nggak mau makan misalnya. Nah, berarti kan berhubungan dengannya, penyebabnya bukan masalah bertengkar dengan suami, tapi masalah anak yang tidak mau Makan jadi, untuk etiologi ini memang harus dikomunikasikan lagi dengan pasien, lah, karena ini kasus ya. Berarti yang yang tahu persisnya banget adalah pembuat uh, kasus yang buat kasus, dong ya. Yeah? Bisa dipahami ya, kecuali di sini udah detail, misalnya, oh, bahwa uh, si anak tadi nggak mau makan, sehingga ibunya sedih, lah, kita bisa langsung menentukan penyebabnya adalah itu, gitu ya. Terus, lanjut, kita lanjut. Sekarang, kalau yang nyeri, berarti masuk ke kategori apa? Kira-kira tadi ada kategori fisiologis, psikologis, lingkungan, perilaku, relasional. Kira-kira masuk ke kategori apa? Nyeri, nyeri kategori psikologis, psikologis sip. Oke, terus subkategori nyeri dan kenyamanan. Oke, nyeri, coba nyeri dan kenyamanan ya. Oke, sip. Nyeri dan kenyamanan. Terus yang diagnosa yang diangkat adalah apa? Nyeri akut apa nyeri kronis? Coba silakan dibuka oh SDKI-nya dibuka. Nyeri akut itu apa definisinya? Nyeri kronis apa? Terus pasien kalian cocok dengan yang mana? Nanti kalau misalnya ini mati masuk ke link link yang sama ya apa kira-kira Erdiana yang kronis bu nyeri kronis Mbak tolong bacakan definisinya Mbak pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan yang berlangsung lebih dari tiga bulan Oke, karena pasienmu adalah empat bulan sehingga nyeri kronis. Mudeng ya. Nyeri kronis berhubungan dengan Oke, halaman berapa itu, Mbak? Nyeri kronis. 174, Bu. Oke, 174. Di sini penyebabnya Yeah. Oke, okay. ini kan pasiennya nyeri. Bla 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 dia terpasang ESD berarti bisa ke Bisa karena cedera ya. Hubungan dengan cedera. Jadi nyerinya itu bisa karena terpasang BSD-nya, ya kan? Terpasang selang yang dimasukkan ke paru-paru ya bisa itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi kalau di Nanda juga sama namanya sama, cuma di sini kan pakai namanya domain ya kan. Nanti domainnya di sini adalah domain keamanan kayak gitu. Mudah ya. Bedanya Nanda sama SD KI. Oke, lanjut ya. Kita ke kasus berikutnya. Kasus yang sama kayak kemarin. Mbak Vina, halo Mbak Vina. Yuk sebutkan data subjektif yang tidak normal apa silakan coba klik klien mengatakan batuk sejak tiga bulan yang lalu dengan hak berwarna kehijauan Oke, klien mengatakan batuk terus apa lagi yang sudah saya bold ya terus Joko yuk, Joko. Data subjektifnya apa, Joko? Sesak nafas. Oke, klien mengatakan sesak nafas ya. Apalagi Joko? Suara nafas, runci. Itu data subjektif? Data subjektif kan? Kita lagi ngomong data subjektif dulu. Ada lagi nggak data subjektifnya? Nafsu makan menurun. sip oke, okay, Hengki, terima kasih. Klien mengatakan nafsu makan menurun. Ada lagi? Klien mengatakan selama dirawat di RS, klien belum pernah mandi. Oke. Okay. Sip, siapa tadi? Ini, Bu. Oke. Okay. Ada lagi? Data subjektifnya. Nafsu makan. Okay. Penurunan berat badan, Bu. lain mengalami penurunan berat badan. Berat badan. Oke. Okay. Sudah? Sudah ya. Oke. Okay. Terus sekarang data objektif. Joko Hari yang tekanan darah normal. tekanan darah 100 per 60. Tapi bagi beberapa orang ini juga oh, termasuknya normal ya. Jadi enggak enggak difokuskan enggak apa-apa. Ya. Terus 41 empat 41 enggak normal ya ini ya. Oke, itu apa lagi, Cok? Suara nafas ronci. Oke, tidak normal. apalagi lagi, Cok? Atau objektif. Bukan okay, femoritis melemah di sisi kanan. Oke, sip. Apalagi? Kulit kusam. Kulit kusam. gigine ora sisan gue. Iya, sekalian gigi kusam <laughs> sama rambut Sama rambut kusam, oke. Okay, sip. Respirasi normalnya berapa, Jok? Kecepatan nafas normalnya berapa pada dewasa? RR. RR. Normalnya 40. berapa? 16 sampai 40. 24 kali per menit. Oke, okay. Erdiana okay. masih ingat nggak cara menghitung IMT? Uh, berat badan dibagi ya. ya. tinggi badan. Oke, okay. tinggi badannya di kuah, di drat, kan? Kalau dihitung pasiennya kemarin berapa ya? IMT, IMT 16,7. Berapa? 16, 7. 7. Oke. Berarti kan pasien termasuk kurus ya, berarti kan nggak normal. kayak Sekarang kita kelompokkan. Kelompokkan antara DS dan DO yang tadi loh, yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri diri ya. Oke. Yang pertama yang sesak nafas ya. Sesak nafas sama batuk berhubungan enggak? Berhubungan ya? Berhubungan. Berhubungan. Saya merahkan di sini karena saya masukkan ke kotak sebagai data subjektif yang satu kelompok. Ya, kan? Terus, nafsu makan ada hubungannya sama sesak nafas nggak? Enggak ada, kan? Jadi, saya kelompokkan juga sendiri sebagai data sub. Cek mudah ya